baik sebelum pernikahan dilaksanakan, maka sejak bulan datang saudara sepuluhan dua sudah siap mas? Mas kawinnya apa? Mangga ungkapkan berapa? Punya adik kandung, kandungnya atau adik? Kandungnya. Bisa komunikasi? Ini lagi telepon, Pak. Ya, maksudnya kebetulan jauh pak dari sana. Ya, luar si kakaknya. Assalamualaikum. Mas kebetulan kakaknya Mas Anop Siti Lumintang ya? Ya, siapa namanya? Mas Anton. Kebetulan hari ini Anop Siti Lumintang mau nikah. Nah, Mas bisa hadir nggak hari ini? Artinya gini, video call boleh nggak apa-apa, tapi kalau kaitannya nanti apa keluar di HP bisa nggak? Nggak apa-apa ya? Dan ini kan jadi mungkin. Ya, jadi ikhlas ya. Sekarang ada di mana? Di luar negeri, di Malaysia. Iya, Malaysia. Oke, yaudah. Yaudah, hanya minta izin dan doanya aja ya, ya Mas ya. Nah, karena kalau nggak bisa hadir ini, nggak apa-apa. Video call hanya ingin tahu betul, hanya minta izin dan doanya aja, ya. Karena kaitannya, yaudah terima kasih, Mangga. Kalau ingin menyaksikan, Mangga silakan, ya. Silakan. Ada ya. Ada kaitan saudara enggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para bapak-bapak, para ibu-ibu, sederenge telasan akad nikah. Marilah kita bersama-sama membaca istighfar syahadat dan sholawat, terutama tangan-tangan mukhlis yang pernah Ramadan, dan diikuti sarang-sarang datang pula dan sampai sekaya mana dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Untan
Bapak Kepala TUA Kecamatan Subagmiwang kula nyuwun izin wali hakim walenana kula lan nikahaken kula lan kawinaken kula lawan tiyang jaler ingkang nami Kang Saiful Anwar lawan ikhlas dan hijau suka dimas kawini berupa gelang emas seberat 5 gram ditambah uang 296.000 dibayar kontan. Kangge selajenge kula pasrah datang panjenengan. Kula izinkan ya, ingat mak ya. Anwar dengan Nok Lumintang Jaya nanti. Terus kepada pembantu yang pertama yang akan datang dan baik. Yang kedua sebagai calon suami kewajiban menunjuk dan membina ke calon istri terutama di awal sholat ya waktu rukun nikah ada berapa mas? Rukun nikah ada 5 ya, pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga bapak wali, kebetulan bapaknya almarhum, adanya kakak kandung menjauh dan yang pertama agen, yang keempat 2 orang saksi alhamdulillah lebih dari 2 orang, kelima ijab dan karena pakai bahasa mana? Bisa saja. Coba dulu. Ya, mana? Bismillah dulu. Nah, coba terima. Kesana sendiri atau mengikuti? Oke, ikut aja ya. Coba. Dibayar tunai. Bayar tunai. Nah, kalau bertunai, Anda jawab. Saya terima. Kesana baru mengikuti saya. Ya. Dibayar tunai. Saya terima. Nikah. Dan kawinnya. Yayang. Bu Bintang. Binti. Bapak. Yus Parman. Halal dan sah. Untuk diri saya, sangat penting ya. Selanjutnya ibu teman gak hormati. Aun nasyaatun rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Aun nasyaatun rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Saiful Anwar bin Bapak Sudjono. Saya kawinkan dan saya nikahkan Nok Lumintang putri Bapak Yus Parman almarhum untuk saudara dengan memakai wali hakim yang telah minta izin sama saya dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas 5 gram dan uang Rp296.000 dibayar tunai. Saya terima nikah, nikah. Dan kawinnya Yayang Lumintang binti Bapak Yus Parman almarhum halal dan sah untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma ya Allah, berkahilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun ali mamae bunga pape bunga sini
Jodoh
Bapak Nisa, Bapak Arya, pengantin baru masih bron bekas majikan sing kebang pelosir sampai sami. Jalan-jalan di kota Paris, jual intan supaya laris. Mas Hamza jual intan supaya laris. Jangan takut mati di ujung keris, asal dapat suami yang pakai kumis, yang pakai kumis. Masih meromantan majikan saking kebang serang Mas Anda. Akan ada selawase papa panitia ke panitia ini. Nyenengakan Mas Hamza ingkang dadi mertua. Lirik anak tembung kebang udi pada kerasa karo pada senengi jodoh ni urip suki itu. Ngambi apa anggone Mama Hamza pantes teman rupa Papa Hamza. Matane Mas Hamza sapa sing dadi jodoh. Sapa wong papae bunga sing ora si papae bunga rasake tenan papae bunga papae bunga. Nempi umur balas rai ayu kelas-kelas papai bunga yen kotoran papai bunga sayang. Lambe Hamza mengir-mengir bengis ngajaki pesir lancengar jengir kang kujum jemeneng mampar mampar mampi kang kujum jemeneng wong anggaranu pengantin. Sabang iblis satu lanangi jaga wadoni perawan pasang pasang hari pengantin lanang supi putra serang mas putra ikti papai bunga simirangatkan ajana li bapak panitia ibu panitia ikti kelompok macan mama cantik serang mama uu mama titin mama ani mama iyan mama tin sampun ali mama bunga papai bunga simi. Oh,
Kelompok macan mama cantik sing nyaksen masih mron mantan majikan saking gebang sareng masam jaiti papengan jagang naning Taiwan mamai hamjai kritik mamai pina sing bayari masih mron bekas majikan sing gebang mantan majikan saking gebang masih mron pinangkan ikan bayar menda dene ta menda dene yen wis mlaku Sakinah wa darohma amin ya robbal alamin. Panjang umur, panjang umur, barokah rezekine, lanjut keturunan ikang soleh atau solehah. Semoga Allah menjaga baik lawan dongan kula sampeyan dan daya
mungkin digawai. Allah, semoga Musa perjodohan, wajah menteri berhenti dan bisa berkemasyarakatan di dunia wala kurangin ya Rabbal Alamin. Namun semuanya akan mengkodimah pula, yang ini akhir boleh mawon. Astaghfirullahaladzim. Walaupun ini mata minggu ini
Bagiannya sama.